Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Oke, topik kali ini gue mau ngebahas Malik Chiaw yang lagi gencar banget bakalan cabut ke Newcastle musim depan. Karena Strahinja Pavlovic sudah datang, itu artinya salah satu bek AC Milan bakalan ditumbalin. Gue pikir bakalan Mattia Gabbia atau Fikayo Tomori, ternyata Malik Chiaw. Tapi ini benar atau enggaknya, kita baca dulu dari sebuah artikel. Sebuah artikel ini datangnya dari Berita AC Milan. Terima kasih Berita AC Milan yang sudah membuat sebuah artikel Malik Chiaw yang mau cabut ke Newcastle. Begini judulnya nih, Newcastle United segera segel Malik Chiaw dari AC Milan di angka 41 juta euro. Wow, ternyata ya Malik Chiaw semahal itu. 41 juta euro itu mahal loh. Oke. Jadi gini, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Newcastle United hampir mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk merekrut bek tengah Malik Chiaw. Spekulasi tentang masa depan Malik Chiaw di AC Milan telah berkembang selama beberapa minggu terakhir dengan Newcastle sebagai tim yang paling gencar dikaitkan dengan pemain asal Jerman tersebut. Ini beberapa minggu terakhir ya, karena Malik Chiaw itu yang gue tahu sempat cedera di musim lalu. Di musim lalu itu jarang banget dia mendapatkan kesempatan bermain karena begitu cederanya Malik Chiaw di bulan Januari, Mattia Gabbia yang sebelumnya dipinjemin di awal musim 2023-2024 itu dibalikin, minta dibalikin lagi sama AC Milan ke dari Villarreal gitu ya. Ya akhirnya di akhir musim 2023-2024 Malik Chiaw comeback gitu ya. Lanjutnya nih, detail kesepakatan menurut laporan dari HITC, begitu mungkin, The Magpies hampir menyelesaikan kesepakatan untuk Malik Chiaw setelah pembicaraan intensif selama akhir pekan. Kedua klub kini semakin mendekati kesepakatan dengan persyaratan pribadi yang telah disetujui oleh Malik Chiaw dan Newcastle. Biaya transfer untuk Malik Chiaw diperkirakan berada di kisaran 35 juta euro atau sekitar di kisaran 35 juta pounds ya, atau sekitar 41 juta euro. Ini merupakan keuntungan modal yang signifikan bagi Milan mengingat klub merekrut Chiaw dari Schalke pada musim panas 2022 dengan harga hanya 8,5 juta euro. Tuh kan, gue juga pernah bikin konten tentang Malik Chiaw. Ini konten gue yang paling banyak ditonton. Dan itu di YouTube gue itu yang paling populer lah ya. Di pencarian YouTube gue, konten YouTube gue itu Malik Chiaw. Judulnya itu Malik Chiaw Solid. Itu. Ya ini informasi yang disambung-sambungin aja. Lanjut nih, pengganti Malik Chiaw. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Malik Chiaw, AC Milan sudah bergerak cepat dengan mendekati Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg. Pavlovic juga merupakan pemain yang diminati oleh Newcastle. Namun Milan berada di posisi yang lebih menguntungkan untuk mengamankan tanda tangannya. Menurut La Gazzetta dello Sport, perlawanan terakhir dari RB Salzburg kini telah dipatahkan dan Pavlovic sangat dekat untuk bergabung dengan Rossoneri. Bek tengah ini telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Milan yang mempercepat proses negosiasi antar kedua klub. Oke. Sepenggalan sebuah artikel yang di tengah-tengah ini ternyata mungkin agak sedikit mundur gitu ya. Karena untuk saat ini gue bikin konten ini, Strahinja Pavlovic sudah resmi jadi pemain AC Milan yang dikontrak selama 4 plus 1 tahun. Itu biayanya kurang lebih 20-an juta euro.
Terakhir nih, untuk dari sebuah artikel berita AC Milan. Dampak pada skuad AC Milan. Dengan Malik Chiao yang kemungkinan besar akan pergi dan Simon Kjær juga telah meninggalkan klub, AC Milan harus segera memperkuat lini belakangnya. Strahinja Pavlovic tampaknya menjadi pilihan utama untuk menggantikan Malik Chiao. Selain itu, Milan mungkin masih perlu mencari satu atau dua bek tambahan untuk memastikan kedalaman skuad yang memadai. Iya sih. Untuk saat ini aja, kalau misalkan Malik Chiao cabut, itu artinya Pavlovic, Tomori, Gabia, dan Kalulu. Kalulu bisa di bek kanan dan bek tengah. Tapi Kalulu untuk saat ini performanya sedang turun-turunnya. Itu artinya bek tengah murni AC Milan cuma ada 3. Tapi dilihat dari formasinya, si formasinya tuh bisa 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi yang terakhir ya, dimana Malik Chiao itu justru jarang banget dapat kesempatan. Yang banyak sering banget diduetkan itu antara Malik Chiao dan Fikayo Tomori. Tapi lihat aja ya untuk musim depan gimana cara permainan Pavlovic bermain di Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Tapi ada lagi nih tentang Malik Chiao, masih ada sangkutannya. Ini sumbernya berbeda, bukan dari lokal. Ini sumbernya tuh dari Coming Home Newcastle SB Nation. Ya seperti itulah, gue ngambil sebuah artikel yang benar-benar tentang mencari tahu ini beneran gak sih Malik Chiao ke Newcastle gitu. Judulnya kayak gini, Eddie Howe tidak dapat mengonfirmasi atau membantah rumor transfer Malik Chiao. Manajer menghargai Malik Chiao sehingga transfer tidak dapat dikesampingkan. Disclaimer dulu nih sebelumnya, yang udah-udah, ini adalah sebuah artikel yang berbahasa Inggris terus gue translatein. Relate atau nyambung atau enggak, ya mohon maaf ya, karena ini gue juga mencari tahu informasi bener gak sih Malik Chiao itu bakalan cabut ke Newcastle. Lanjutannya nih, manajer Newcastle United Eddie Howe berbicara tentang rumor yang menghubungkan klub dengan kepindahan untuk merekrut bek tengah AC Milan Malik Chiao setelah ia dan seluruh kontingen Magpies tiba di Jepang awal minggu ini. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Magpies hampir mengamankan kesepakatan senilai 35 juta pounds atau sekitar 41 juta euro untuk pemain internasional Jerman berusia 22 tahun tersebut. Tetapi Howe menegaskan tidak ada pembaruan mengenai situasi tersebut tanpa mengungkapkan apakah klub telah atau belum mengajukan tawaran sebenarnya untuk pemain bertahan tersebut. Terus dia ngomong kayak gini, Tidak ada kabar terbaru tentang itu. Saya selalu enggan berkomentar, tetapi dia adalah pemain yang saya kenal. Tentu saja, dari pertandingan kami di Liga Champions melawan Milan. Dan ya, dia adalah pemain yang sangat bagus, kata Howe. Sorry, untuk fansnya Newcastle, apakah gue bener menyebutnya Eddie Howe atau Eddie Howe? Ada, ya mohon maaf ya kalau salah pengucapan nama. Jadi sepenggal sebuah artikel dari apa nih tadi gue lupa, ComingHomeNewcastleSBNation.com, di mana manajer Newcastle Eddie Howe itu justru nggak tahu tentang rumor ini atau emang pura-pura nggak tahu gitu. Sebenarnya dia ya, ini minimnya gue tentang sepak bola Liga Inggris, jujur ya, gue gak terlalu bener-bener tertarik ngebahas Liga Inggris, sumpah, gue gak terlalu tertarik loh, sumpah ngebahas buat ngebahas Liga Inggris. Kalau buat nonton bolanya gue suka, tapi mungkin kebalikannya kali ya, yang suka fans Liga Inggris ke Liga Italia tuh gak tertarik, apalagi Liga Italia tuh dengan istilah bapak-bapaknya itu masih melekat sampai sekarang, dan gue udah bapak-bapak, gak apa-apa. Lanjutannya nih,
Rumor tentang kemungkinan kepindahan Malik Chiao ke Newcastle menguat setelah muncul laporan tentang pemenjaraan yang diadakan selama akhir pekan yang melibatkan kedua klub dan pemain muda tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kedua tim hampir mencapai kesepakatan. Dan pada awal Juli dilaporkan bahwa Malik Chiao juga akan melihat kepindahan ke Inggris sebagai perkembangan positif dalam karirnya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa perekrutan Strahinja Pavlovic oleh AC Milan dimaksudkan untuk menutupi kepergian Malik Chiao. Meskipun tidak jelas apakah tim Serie A itu perlu mendatangkan beberapa bala bantuan atau setidaknya mendapatkan semacam jaminan untuk rencana cadangan jika Malik Chiao meninggalkan Italia musim panas ini. Emang benar kalau Strahinja Pavlovic itu menutupi beberapa back AC Milan yang ada saat ini kayak Malik Chiao, Fikayo Tomori, Mattia Gabbia atau Kalulu. Karena gue juga jujur ya agak deg-degan ketika kalau ya terutama Fikayo Tomori ya, kalau misalkan Fikayo Tomori cedera, itu pernah ada momen Fikayo Tomori cedera. Aduh, itu deg-degan banget, men. Sumpah. Ya semoga aja ya kedatangan Strahinja Pavlovic itu bisa tembok besarnya tuh kokoh gitu AC Milan. Lanjutannya nih, ini laporan dari Sky Jerman. Di sisi lain katanya membantah laporan tersebut setelah muncul dengan mengklaim Malik Chiao tidak akan bergabung dengan Newcastle karena kedua klub belum dekat dengan kesepakatan apapun. Agen Malik Chiao, Gordon Stipik, tampaknya sepakat dengan informasi Sky dengan mengatakan laporan terkini tentang klien saya Malik Chiao terkait kemungkinan transfer ke Newcastle United adalah palsu dan tidak benar. Oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari rumor lebih lanjut. Malik Chiao yang telah tampil 54 kali untuk AC Milan sejak bergabung dari Schalke absen cukup lama pada musim lalu karena cedera hamstring yang serius. Sky Jerman menambahkan bahwa Malik Chiao bahagia di Milan dan lebih memilih bertahan di sana daripada bergabung dengan Newcastle dan akibatnya tidak bermain di Liga Kontinental musim depan. Diketahui bahwa Newcastle United tengah gencar mencari cara untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru dengan fokus mendatangkan bek tengah baru serta pemain sayap kanan selama beberapa hari minggu ke depan. Bergantung pada apa yang terjadi dengan Callum Wilson dan potensi penjualannya. The Magpies juga dapat mencoba merekrut penyerang. Oke, sebuah artikel yang terakhir ini menyatakan poin pentingnya adalah itu yang dibilang langsung sama agen Malik Chiao si Gordon Stipik ini bahwa di situ dia bilang kayak gini, laporan terkini tentang klien saya Malik Chiao terkait kemungkinan transfer ke Newcastle United adalah palsu dan tidak benar. Dari situ aja poinnya adalah Malik Chiao tetap bertahan di AC Milan. Itu rumor yang beredar di sebuah artikel yang dimana si agen Malik Chiao ini mengatakan seperti itu, bahwa rumor kepindahannya dia dari AC Milan ke Newcastle itu bohong, palsu. Nah, itulah dia gue bilang. Gue mau nyambungin antara sebuah artikel di konten ini ya, sebuah artikel lokal yang di awal itu datangnya dari berita AC Milan dan sekarang gue laporannya sebuah artikel dari Coming Home Newcastle SB Nation gitu. Ya, semoga aja dengan duetnya gue mencari-nyari sebuah artikel itu benar-benar yang dimana gue bilang ini Malik Chiao itu sebenarnya bakalan pergi atau enggak gitu. Di awal konten gue aja gue bilang juga kan gue mau nyari sebuah artikel tentang Malik Chiao yang nanti gue bakalan ngasih judul AC Milan dengan penjualan pemainnya Malik Chiao, mungkin kayak gitu ya. Semoga aja, karena gue juga agak sedikit capek untuk mikirin judul
YouTube, konten YouTube-nya gitu. Aduh, pusing untuk judul doang. Ya, poinnya adalah di sebuah artikel ini adalah Malik Chiao semoga aja nggak jadi cabut ke Newcastle musim depan. Karena dari si agennya itu, si siapa tadi namanya, tunggu, Gordon Stipic bilang kalau berita AC Milan, beritanya Malik Chiao, kepergiannya Malik Chiao dari AC Milan ke Newcastle itu adalah palsu. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak konten gue dari awal sampai kelar di channel ini, Deddy Kurniawan 1899 yang membahas Malik Chiao. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.